Anda penggemar film layar lebar, bersiaplah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan untuk menguji coba pembukaan bioskop. Namun rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta belum memberikan kepastian tanggal pembukaan bioskop. Lantaran semua aspek termasuk aspek penerapan protokol kesehatan masih dalam tahap pengkajian dan pembahasan lebih lanjut. Bioskop sedang dipertimbangkan, sedang diskusikan, dibahas, tapi belum dibuka. Nanti kita cari waktu dan momen yang tepat, sebagaimana dulu pernah kita coba buka. Memasuki masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, Pemprov DKI terus melakukan berbagai pelonggaran. Tak hanya pembelajaran tatap muka bagi siswa SD hingga SMA, pelonggaran juga diberikan Pemprov DKI dengan pengoperasian mal serta penambahan kapasitas tempat makan di rumah makan atau restoran. Rencananya, dalam waktu dekat, dua tempat wisata yakni Taman Mini Indonesia Indah dan Taman Impian Jaya Ancol akan segera dilakukan uji coba pembukaan. Dari 20 destinasi wisata di Jakarta yang direkomendasikan Pemprov DKI, pemerintah pusat hanya menyetujui Ancol dan Taman Mini. Uji coba kawasan rekreasi mengacu pada keputusan Gubernur Nomor 1072 tahun 2021 tentang PPKM level 3 yang ditandatangani Anies Baswedan pada 6 September lalu. Wagub DKI Jakarta Riza Patria menegaskan dua tempat hiburan masih dalam tahap uji coba. Di mana persyaratan utamanya, pengunjung harus sudah divaksin serta sudah berusia 12 tahun ke atas. Seluruh warga diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan agar pelonggaran aktivitas di berbagai sektor justru tidak menimbulkan lonjakan kasus.